Lagi bersama kucingfisika.com. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir sebuah magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam pada umumnya ya teman-teman? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet? Benar nggak sih bahwa benda-benda tersebut mendapatkan gaya dari magnet tersebut yang biasanya kita sebut dengan gaya magnet? Seperti apa ya? Kira-kira pendekatannya dan cara berpikirnya secara sederhana seperti apa ya? Membayangkannya seperti apa? Nah, saat ini saya akan coba mendemonstrasikan sebuah eksperimen yang mungkin dapat menambah wawasan teman-teman dan dapat membukakan kepada teman-teman mengenai fenomena kemagnetan yang dimiliki oleh sebuah benda sehingga benda tersebut dapat tertarik. Nah, teman-teman coba perhatikan. Saya punya sebuah klip yang sudah saya ikatkan pada sebuah tali. Lalu ujung talinya saya rekatkan nih di atas permukaan meja. Lalu saya juga punya sebuah magnet. Dan saya coba posisikan antara magnet, klip, dan tali seperti ini teman-teman. Nah teman-teman lihat kan, ternyata klip ini, klip kertas ini tertarik ke magnet. Nah, sehingga menyebabkan si tali ini nih teregang. Dan tentunya teman-teman pernah belajar tentang mekanika dong, hukum Newton. Nah, ketika si klip ini tertarik ke atas, maka terdapat gaya tegang tali pada tali yang terikat pada klip ini teman-teman. Dengan kata lain, ada sebuah gaya luar yang bekerja pada klip ini sehingga menyebabkan tali tertarik dan mempunyai gaya tegang tali. Nah, gaya apa yang menyebabkan si klip ini tertarik ke atas ini? Yaitu gaya magnet ini sendiri, teman-teman. Saya ingin bercerita tentang apa? Saya akan ingin bercerita mengenai bahwa sebuah magnet menghasilkan sebuah garis-garis gaya. Garis-garis gaya di mana garis-garis gaya tersebut mengerjakan gaya pada benda-benda tertentu yang terbuat dari logam teman-teman sehingga mengalami gaya tarik. Nah, jadi sudah tentu dari eksperimen ini teman-teman dapat membayangkan dan dapat melihat bahwa ada gaya tarik. Jadi bukan satu kuantitas lain teman-teman, tapi tidak lain adalah sebuah gaya tarik yang menyebabkan benda-benda pada yang terbuat dari logam pada umumnya tertarik oleh sebuah magnet. Menarik bukan teman-teman? Mungkin sangat sederhana, tapi dapat menambah wawasan kita seperti sekarang ini teman-teman. Nah, karena itu tetap saksikan www.kucingfisika.com.